Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tabarakallah. Saya lagi kegiatan hari ini ya teman-teman. Kali ini berbeda banget ini videonya. Aku lagi ada di pasar Cikarang. Pasarnya tuh super duper banget becek. Tapi aku sengaja banget datang ke sini nyari bakso merek jeruk viral. Kemarin tuh aku pesen di tukang sayur, cuman malah nggak ada. Jadi ya udahlah aku kesini aja tuh teman-teman, becek banget. Tapi yang aku kagetin di pasar perumahan aku sama di pasar itu harganya lebih mahal di pasar teman-teman. Yang untuk isi 25 butir itu harganya di pasar 20.000, padahal aku beli di tukang sayur yang ada di perumahan aku tuh cuman 17.000 teman-teman. Aku pikir kalau di pasar dapatlah ya 15.000 dan ternyata jong banget. Dan setelah cari-cari alhamdulillah nih aku dapat yang isi 50 butir harganya 36.000. Daripada tadi isi 25 butir harganya 20.000. Makanya aku males banget belanja ke pasar Cikarang karena menurut aku ya malah murahan di pasar perumahan, gak usah jauh-jauh. Makanya kalau belanja itu kalau memang ada di perumahan aku tuh gak pernah jauh-jauh gitu. Terus itu aku beli cireng itu ngiler banget harganya cuma 4.000. Terus ini aku lihat ada mie-nya untuk mie ayam, tapi aku cuma lihat aja sih nggak beli. Terus ini aku lanjut ke toko frozen food ya, ini di sebelah Yatmin. Aku belanja ini tuh untuk nanti mau bikin bakar-bakaran gitu untuk malam tahun baru. Dan ini tuh aku lumayan beli banyak karena sekalian untuk kakak aku. Nah ini ada kayak goreng garam gitulah mam, kalau orang Cikarang bilang itu tuh kacang tanah sama bawang goreng. Sengaja aku beli dari sekarang. Ini dari awal banget aku belinya karena pengalaman aku banget pas dulu mau tahun baruan, aku belinya tuh satu hari sebelum tahun baru dan itu tuh semua freezer udah kosong semua. Makanya ini aku beli aja deh dari awal biar nggak rempong. Dan insya Allah sih kayaknya aku mau tahun baruannya tuh di rumah kakak aku. Ini aku untuk sosis beli banyak, tapi kalau untuk aku sih cuman 2 aja, 2 bungkus. Nah ini untuk kakak aku dia belinya 4 bungkus karena dia tuh mau pulang kampung, mau ke Indramayu dan di sana lumayan banyak orang, jadi dia belinya banyak. Dan aku juga lagi pesen slice beef ya untuk barbekyuan gitu. Nah mungkin teman-teman ada yang tanya kenapa nggak beli baksonya di toko frozen food. Itu tuh nggak ada teman-teman merek jeruk viral, adanya merek lain. Harganya sih murah-murah cuman rasanya nggak enak, kan aku udah beberapa kali coba beli merek yang ada di toko frozen food dan itu tuh aku nggak nemu rasanya yang enak. Jadi ya udahlah tadi walaupun becek aku pergi aja ke pasar Cikarang. Nah ini untuk saus barbeque-nya aku pengen yang rasa lada hitam. Ini murah banget ya, cuman 18.000. Terus tadi untuk saus yang bulgoginya malah mahal, harganya 25.000. Nah ini ada cedea itu bentuknya kayak jamur, cuman aku gak beli karena kurang suka rasanya tuh kayak manis teman-teman. Untuk toko frozen food ini tuh lumayan gede banget, tapi aku nggak betah lama-lama di sini karena mungkin karena terlalu banyak freezer dan itu tuh panas banget teman-teman. Terus ini untuk tom yum, karena aku niatnya pengen bikin tom yum juga. Ini aku beli dumpling yang isi keju harganya 27.000 per 500 gram. Terus ini aku juga beli kecap ikan harganya kalau nggak salah 17.000 ya atau 15.000, lupa lagi. Tadi juga aku beli bakso salmon gitu. Nah ini aku mau bayar terlebih dahulu dan ini udah selesai tuh habis 260.000, lumayan banget ya mam. 260.000 kurang, 257.000. Terus ini aku mampir ke rumah teman aku untuk ngambil slice beef. Nah ini aku lihat jambu itu tuh gemes banget, kecil-kecil tapi manis. Makanya tadi aku minta dulu aja, terus minta diambilin sama suaminya. Nah ini aku udah sampai ke rumah tuh, gemoy langsung kepo karena dia nyium bau amis dari si dagingnya. Dan aku ini mau lanjut mau ngeberesin untuk apa-apa aja yang tadi aku beli di frozen food.
Dan ini untuk slice beefnya tuh aku belinya di teman aku, harganya 65.000 per box. Dan ini tuh sebenarnya untuk Nia ya teman-teman, dia pesennya 4. Nah kalau untuk aku dianterinnya besok, sengaja aku minta dianterinnya besok karena hari ini tuh aku belum beresin untuk freezernya, jadi masih penuh gitu. Dan nanti juga aku pesennya tuh sampai 6, tapi yang punya aku tuh cuma 2 aja, sisanya untuk kakak aku. Dan nanti besok dianterin, terus besoknya lagi baru aku anterin ke rumah kakak aku. Kebingungan karena banyak banget yang harus aku masukin ke freezer, takutnya nggak muat, makanya ini aku ambil dulu deh untuk yang punya Nia. Untuk slice beefnya tuh ada yang kayak Yoshinoya ya mam, yang ada lemaknya, cuman aku kurang suka karena menurut aku tuh bau amis banget, makanya ini aku belinya yang tanpa lemak. Dan yang ada lemaknya itu malah harganya lebih mahal, beda 5.000 sih. Nah ini aku juga tadi mampir beli ini juga tuh, beli kopi karena udah mulai menipis kopi aku. Dan tadi cuman ini aja ya yang aku beli di frozen food, mau aku langsung beresin biar si dagingnya masih tetap segar. Nia jauh banget ya pesannya ke aku, karena memang si slice beefnya tuh seger banget dan aku tawarin dia mau, dan nanti katanya mau diambil sekitaran jam 11. Nah ini tuh aku pulang belanjanya tuh sekitaran jam 9. Terus tadi pagi aku sempet ke tukang sayur dulu beli pete, karena aku pengen masak bunga pepaya yang kemarin aku rebus itu ya. Dan aku sekalian aja deh beli daun salam, memang daun salam aku tuh udah sedikit lagi, jadi aku beli aja segini cuma 2.000. Nanti mau aku keringin aja di suhu ruang, jadi gak aku jemur biar gak banyak debu yang menempel. Dan aku juga tadi tuh beli pete, udah cerita ya. Terus tadi aku juga itu beli sereh di pasar, itu seger banget, harganya cuma 4.000. Ke pasar itu walaupun becek, gak tahu kenapa aku suka teman-teman, apalagi kalau ngeliat sayuran yang hijau-hijau gitu, rasanya tuh pengen ngeborong. Tapi akhir-akhir ini akunya yang jarang banget masak, jadi gak usah deh, gak usah belanja karena akan mubazir. Nah ini udah sore, aku mau masak. Jadi ini videonya tuh aku terusin ke sore hari. Ini ikan tuh udah aku turunin dari subuh, cuman gak jadi aku masak waktu pagi karena pagi-pagi tuh di rumah banyak anak-anak, teman-temannya kakak yang lagi pada bikin apa ya, nasi bento gitu untuk acara market day. Jadi tadi pagi tuh pada kumpulnya di rumah aku, terus ngehias nasi bentonya tuh di rumah, dan aku yang masak nasinya aja. Jadinya gak jadi deh aku masak karena banyak anak-anak, ribet juga. Jadi ya udah deh, sekarang aja ini aku mau masaknya karena udah terlanjur si ikannya udah aku turunin, jadi nggak mungkin lagi aku masukin ke dalam freezer. Jadi mau nggak mau ya udah, hayuk masak buat makan sore. Untuk menu sore ini tuh jadi goreng ikan aja sama bikin tumis bunga pepaya. Tadi juga untuk ikannya cuman aku bumbuin garam, terus perasan jeruk nipis, terus aku kasih kaldu jamur, udah kayak gitu aja, nggak ditambahin kunyit ataupun ketumbar. Nah ini aku mau kupas dulu ya untuk petenya, karena kalau masak bunga pepaya itu pakai pete itu bener-bener yang sedep banget mam rasanya. Terus ini aku mau cuci dulu untuk, dan nanti untuk tumis bunga pepayanya tuh aku tambahin teri, jadi makin sedep gitulah pokoknya. Enak banget, aku suka, cuman aku jarang masak karena yang doyan tuh cuman aku aja. Adik aku juga paling kalau makan sedikit aja, paling dia tuh suka dipilihin ikan terinya aja teman-teman. Nah ini aku iris-iris dulu ya untuk bumbunya. Ini bumbunya cuman bawang merah, bawang putih, terus nanti dikasih daun salam, dan gak lupa dikasih cabai biar pedes. Tapi ini aku gak terlalu pedes sih, cuman dikasih beberapa cabai aja. Tapi ini sebenarnya kurang pedes sih kalau buat aku. Cuman aku gak boleh egois karena adik aku juga ikutan makan.
Oke, ini sekarang lanjut aku mau tumis dulu untuk bumbunya terlebih dahulu. Untuk goreng ikannya nanti belakangan aja. Aku nggak mau pakai dua tungku karena aku nanti mau pakai pan yang ini lagi biar nggak banyak cucian piring. Nah, ini baru aku masukin ya untuk teri, terus aku masukin juga untuk petainya. Nah, setelah ini aku masukin air. Nanti aku biarin aja dulu sampai airnya tuh agak menyusut, baru nanti aku masukin si bunga pepayanya yang udah aku rebus kemarin. Ini sih biar si terinya tuh benar-benar mateng, terus si petainya juga agak lunak gitu. Nah, ini udah mulai menyusut ya airnya, baru aku masukin bunga pepayanya. Dan ini juga aku kecilin apinya biar dia tuh benar-benar meresap ke si bunga pepayanya. Dan singkat cerita, ini udah mateng untuk bunga pepayanya. Ini tuh enak banget, aku juga ini makan tuh sampai nambah 2 kali karena saking enaknya teman-teman si bunga pepaya ini, dan rasanya pun gak pahit karena udah direbus pakai asam jawa. Dan ini udah selesai, sekarang lanjut aku mau goreng ikan. Terus biar gak kemana-mana ya untuk minyaknya, aku kasih tepung terigu terlebih dahulu. Ini videonya udah hampir mau selesai, tapi aku sampai lupa nanyain kabar teman-teman. Gimana nih teman-teman kabarnya? Aku berharapnya teman-teman dalam keadaan sehat ya, dan pastinya tetap semangat menjalankan rutinitas kita sebagai ibu rumah tangga. Dan mudah-mudahan teman-teman juga sehat selalu, panjang umur, dimurahkan rezekinya, serta selalu dalam lindungan Allah, amin. Oke, ini untuk ikannya udah mateng ya, alhamdulillah. Ini udah selesai nih kerjaan aku, tinggal aku mandi aja. Dan ini udah mateng, jadi cuman kayak gini aja ya mam. Terus untuk videonya sampai di sini dulu. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum.